Selamat datang di channel Ave Adventure. Kali ini kita mengunjungi Pulau Indah di Waduk Jatiluhur Purwakarta. Jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tahu jika ada video-video lainnya. Kali ini kita mengunjungi Pulau Indah di Waduk Jatiluhur Purwakarta dengan luas waduk mencapai 4.500 km persegi. Di tengah waduk terdapat beberapa pulau kecil yang sangat indah. Pulau ini dihuni satu keluarga penduduk setempat. Dengan banyaknya pohon mahoni, menjadikan pulau sangat rindang, terutama saat sore hari. Dengan latar pegunungan khas Jawa Barat, menjadikan pulau ini seperti surga yang dikelilingi waduk luas. Selain bisa beraktivitas mancing, pulau ini nyaman untuk menikmati senja hari. Pulau ini terbentuk mungkin dulunya adalah bukit-bukit kecil yang setelah digenangi air waduk, maka terlihat puncak bukit yang indah dikelilingi air waduk. Tempat ini recommended untuk teman-teman yang suka wisata air dan mancing, dengan air waduk yang sangat jernih dan sejauh mata memandang tampak deretan rumah-rumah apung yang indah. Rumah apung ini adalah milik mereka yang mempunyai tambak di sana, dan kalau malam hari terlihat lampu berderet yang unik. Jangan khawatir masalah tempat menginap karena di dekat waduk juga tersedia hotel. Untuk pulang juga tidak terjauh dari ibu kota, mungkin hanya butuh 1,5 jam kalau lancar.
Demikian review tempat kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi recommended buat teman-teman menjadi tujuan liburan di Purwakarta, Jawa Barat. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya tahu jika ada video-video menarik lainnya. Terima kasih atas supportnya, semoga channel Ava Adventure selalu berkembang dan menyajikan video-video bermanfaat. Sampai jumpa!